pasti bisa. Iya. Ya udah, nanti kalau misalnya ada apa-apa, kamu kabarin ibu aja. Oke, sukses ya. Yo, love you, Nak. Apa sih? Wih, apaan deh? Nomor apaan deh? Ngeri juga. Wah, lu diam sini. Ngapain lu gambar hantu-hantu? Hantu? Ngapain lu? Bukur lu ya? Rik, lu suka. Rik. Ngapain kalian? Belum lulus SMA udah nginjek-nginjek orang. Perjalanan kalian tuh masih panjang. Nanti kalau kalian lulus, kalian yang diginiin orang. Di luar tuh banyak orang yang akan nginjek-nginjek kalian. Bubar sekarang. Bubar. Kamu juga, kalau digituin orang, lawan, jangan diem aja. Ya, maaf ngerepotin, Bu. Sabar ya. Ini aku udah mau OTW kok.
Halo? Halo? Woi, Rak Anjing. Urusan kita belum selesai. Siap-siap babak belur lu nanti siang. Halo? Kak. Kumaha ada, Mang? Mang, aku udah pikirin mateng-mateng. Kayaknya aku balik aja deh ke Bogor. Ke sini maksudnya? Balik ke rumah. Lagi. Kenapa, Nek? Mau nunjukin dikubur di mana? Mau balas dendam sama siapa? Ini, Nek. Duduk sana yuk. Ayo. Makasih ya. Sama-sama.
Teh, ya? Maaf, ada toilet nggak ya? Oh, nggak ada. Toilet jauh di sana. Gimana? Mau minum? Boleh deh, bajigurnya. Oh iya, oke. Kamu bantu aku ya? Itu toiletnya jauh banget soalnya aku mau ganti baju. Kamu duduk sini deh, tutupin aku mau ganti baju di sini ya. Kamu madep sana lah. Ya ampun. Makasih ya. Oh iya, kita belum kenalan. Aku Raka. Kamu kok sedih? Enggak. Aku senang aja akhirnya ada yang ngajak aku ngobrol. Ya untung ada hujan ya. Karena kalau nggak ada hujan mungkin aku juga nggak akan berani ngajak kamu ngobrol. Kenapa? Hah? Kenapa nggak berani ngajak aku ngobrol? Ya, karena... Gimana ya, kayak... Ini, Den, bajigurnya. Makasih ya, Teh. Tapi kok cuma satu? Buat teman... Teman saya mana? Dari tadi kan ada sendiri. Enggak. Kenapa sih ini, Aden? Kangen lah. Ya, Mas. Nggak berubah ya? Nggak ada yang Mang Ajat ubah lah. Tinggal beres-beres kapan? Nggak usah ditanya aku, Kak. Kak. Ish. Masih sigap, bagus. Kayak gitu buat tuh. Latihan, terus. Mang Ajat masih nulis? Iya, masih atuh. Itu. Semua. Udah ada produser yang mau filmin, tapi Mang Ajat tolak. Mau dibayar mahal juga kalau misalnya ngaco konsepnya mah. Buat apa tuh, Kak? Masa maunya tuh cuma nakutin aja? Ya nggak bisa tuh. Cerita juga penting. Ya kan? Ajat, nulis. Emang nggak butuh uangnya? Ya butuh tuh, Kak. Tapi idealisme penulis lah, biasa. Masih praktek, Dukun? Enggak, Kak. Takut dosa Mang Ajat teh. Orang-orang sekarang kalau nyariin dukun pinginnya melet, lalu terus orang-orang kalau udah melihat dukun tuh langsung pukul rata aja. Padahal kan kita bukan dari keturunan dukun hitam. Ya, walaupun kulit saya hitam. Sekarang udah gak boleh ngomong kayak gitu, Mang. Kak, bercanda, Kak. Udah, isyuk. Mang, aku mau nanya. Mang Ajat masih sering didatengin nggak? Ya, setan mah ada aja yang nongol, Kak. Nggak bisa ditolak. Itu kan ilmu warisan dari Aki. Setiap generasi teh ada satu. Saya sama kamu. Sejak dulu, almarhum ibu kamu teh khawatir. Kalau misalnya ilmu warisan dari Aki ini teh bakal nyusahin hidup kamu. Makanya Teh Astri teh nyobain berbagai cara buat ngilanginnya. Tapi nggak bisa. Ya sampai sekarang sih masih ganggu. Makanya ayah ibu kamu teh mindahin kamu ke Jakarta untuk masa depan kamu, Kak. Tapi... Kak, diminum dulu lah. Tadi nggak jadi minum, haus ngobrol terus, ya kan? Iya, Pak. Kak, emang kamu teh yakin ya?
pindah sekolah ke sini bakalan jadi beda. Setan makan dari mana-mana. Bukan masalah setannya, Bang. Aku mah tahu setan akan ada di mana-mana. Cuman di Jakarta aku kurang cocok aja. Makanya kamu teh harus belajar tega. Mau setannya muncul kayak gimana juga, anggap aja nggak ada, pura-pura nggak lihat gitu kayak. Ah, setan ya gitu. Ya sama ngajat ya kan. Iya, Bang. Polkano susah. Honeydrop. Honeydrop gue masih bisa. Tadi itu cuma muter. No, ya. Muter. Gue udah rokok gak? Ini gue udah. Romi. Thank you. Dot, lu kemarin ikut kan yang party bertiga? Stumble. Stumble. Sorry. Woy, anjing. Tolol, punya mata gak? Sorry. Gue gak ngeliat. Dongo. Kayak gue kenal tuh anak. Udah sih, kata aja, Dot. Nah, kemana sih tuh? Tahu. Misi, Pak. Makasih ya. Ya. Tega, mau setannya muncul kayak gimana juga, anggap aja nggak lihat. Halo, kamu lihat aku kan? Aku yang kemarin ini loh di terminal bis, yang hujan-hujanan terus kamu mainin aku, terus kita ke warung, kamu inget gak? Woi. Pak. Pak, tunggu, Pak. Buka dong, Pak. Kita pengen masuk nih, Pak. Jam berapa ini? 5 menit lagi, Pak. Pak, buka dong, Pak. Iya, Pak. Keringan, enggak. Pak, tolong, Pak. Woi, buka, Pak Dudung. Tuh, Pak. Buka ya, Pak. Enggak. Pak Dudung. Enggak. Susah nih, Dot. Lu aja. No. Gua bilang apa ya sama bokap gua? Udah ngomong aja. Tarik sumbangan buat aula. Penjaga sekolahnya enggak beres. Sebut aja namanya, Dudung gitu. Gimana, Pak? Gitu dong, Pak. Siapa? Dia kok kantin dulu ya? Kasihan Vanessa. Gak ada yang nyangka matinya tragis kayak gitu. Lo seneng kan dia gak ada? Lo pikir hidup lo bakal enak kalau dia gak ada?
kamu buat kaget aja. Bu Tara, tadi saya di toilet, terus Sonya mau. Erlin mau minjem pembalut, Ibu. Tadi saya udah bilang sama Erlin buat gak ngerepotin Ibu. Soalnya saya udah bawa kok. Iya. Yaudah ya, kita masuk ke kelas. Permisi, Ibu. Iya. Yuk. Anak-anak, ini Raka. Murid baru pindahan dari Jakarta. Ibu pesen, tolong dibantu untuk mempersiapkan ujian akhirnya. Raka, silakan duduk di samping Sonya. Ibu, Raka nggak bisa duduk di sini, Bu. Ini kan tempatnya Vanessa. Kita semua lagi berkabung, Bu. Sonya, ini sudah 2 minggu. Ibu tahu kamu sedih. Kita di sini semua juga sedih. Kita hanya bisa mendoakan Vanessa. Ayo, Raka, silakan duduk. Silakan dilanjutkan ya, Pak. Terima kasih, Bu. Oke, anak-anak. Pelajaran kita mulai. Buka buku halaman 28, bab 2, program linear. Enak. Enak ya duduk di situ. Enak di mana? Itu tempat duduk teman gue. Vanessa. Teman gue yang udah meninggal. Dan gue yakin sih, dia gak bakal suka ada yang dudukin tempat duduknya. Hei, yang di belakang. Yang risik. Gue gak mau tahu ya. Setelah pelajaran Pak Didik, gue pindah dari sini. Tapi tadi... Pindah, anjing. Woi, kamu ngapain ngeliatin pacar gue, anjing? Lu gambar apaan tuh? Lu kok bisa tahu, Dar? Ada apa, Sonya? Enggak, Pak. Gak ada apa-apa. Siapa tuh? Pacar kamu ya, kiu kiu. Eh, kamu cuma pura-pura ngeliat aku kan, Rak? Rak, kamu cuma pura-pura nggak denger aku kan, Rak? Rak, 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 hello, Rak, hello. Aku gak mau tahu, Ma. Pokoknya aku mau pergi aja dari rumah kalau Bruno gak pulang. Hai, Son. Gimana? Udah ketemu? Iya. Ya, gue dari pulang sekolah udah cariin terus. Gue gak tahu dia kemana. Ya, udah lapor polisi aja. Iya. Ya, gue tadi juga udah suruh nyokap gue telepon polisi sih. Iya, gue udah lapor. Ya, udah tunggu aja. Semoga Bruno cepat ketemu ya. Oke, thank you, Son.
Mau kemana sih? Bruno? 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 Ayo sini keluar sayang, Bruno. Bruno? Bruno? Catatan terakhir dari Lisbeth. Dia bilang dia mau kabur dari rumah kalau Bruno hilang. Son, jangan dipikirin deh. Ya, itu urusannya dia, bukan urusan kita. Dot, gue kan khawatir sama dia. Kalau dia kenapa-napa gimana? Atau jangan-jangan ini ada hubungannya sama saya? Son, udah, oke? Okay? Dong, oke? Okay? Jangan semuanya dikaitin sama setan masker itu, oke? Okay? Belum tentu juga ada. Mungkin itu cuman ilusi kamu doang. Apaan sih, Dot? Jadi lo pikir gue gila? Iya. Enggak, Son. Gila. Enggak. Parah, weh. Son. Hey. Maaf, Sonya. Dicariin Ibu Tara. Ada ibunya Lisbeth sama polisi juga. Nar, ayo. Lo mau kemana? Oh iya, tunggu. Duduk. Cing, Romy ambil tasnya. Tangan lo. Enggak, duduk lo, duduk. Diem, duduk, ya anak baik, ya. Nah, Kak, gue udah bilang ya. Gua gak suka lo bawa-bawa soal setan di kelas ini. Dan gua juga gak suka lo bawa-bawa... Apa ya? Lo cari perhatian sama siswanya, ya? Kalau menurut lo. Mas. Makasih ya. Sama-sama, Rak. Tadi yang bantuin kemana? Masa sok pura-pura ngeliat deh. Aku tahu kamu lagi ngeliat aku sekarang.
Kamu apa sih sebenarnya? Nolongin kamu barusan. Kan. Semua setan yang nemuin aku pasti ada maunya. Kamu bahas dendam sama siapa? Siapa yang mau bahas dendam? Mau nunjukin dikubur di mana? Kubur di mana? Mana ya? Gak tahu, gak inget. Terus maunya apa? Ngobrol sama kamu. Ngobrol? Ngobrol doang? Iya, abisnya jadi setan gak enak banget sendirian. Udah kalau keluyuran gak ada yang sadar kalau aku ada. Kesepian, gak punya temen juga. Makanya aku iseng gitu loh, kayak ngiupin kuping orang lagi ngelamun, narikin rambut orang lagi bengong. Tau gak, kritikin aja orang lagi nangis, biar happy. Terus kenapa ngikutin aku? Ya karena kamu doang yang bisa ngeliat aku. Gimana sih? Kayak aku senang banget pas kemarin kita ketemu di terminal bis. Terus kita ke warung. Terus kita... Ya... Aku yang kecewa. Kenapa? Karena ternyata aku setan? Berarti kamu kesepian juga ya? Enggak. Kata siapa? Aku punya banyak teman. Siapa? Ajat? Ajat? Iya. Ajat? Ya gak penting, pokoknya kalau kamu gak butuh bantuan aku, gak usah ngikutin aku. Eh, aku tahu. Aku tahu aku butuh bantuan apa dari kamu. Aku tuh sebenarnya gak tahu aku ini siapa. Aku bahkan gak inget nama aku. Bohong. Setan gak ada yang bohong kali. Ya tapi kok bisa? Kamu matinya kejedut gitu, makanya lupa. Bah. Ya, gak tahu sih, aku gak ingat. Sumpah. Emang setan bisa sumpah? Bisa lah. Biar kamu percaya aja sih. Udah, yaudah aku bantu. Tapi gimana caranya aku cari tahu kamu siapa? Raka. Lo ngomong sama siapa tadi? Jawab, Raka. Eh, Raka. Lo anak Indi. Kok Indi sih? Iya, yang bisa komunikasi sama setan. Indi kan? Itu Indigo, Bego. Oh, udah berubah. Jawab! Kenapa jadi liatin gue? Rak, lo pas pertama kali masuk kelas, lo ngeliat setan masuk, kan? Dia udah ngomong apa sama lo? Dia udah bilang kalau dia bakal balas dendam? Iya. Woi! Apa? Sini lo. Son, dia ngapain? Dia bilang dia bisa ngeliat setan masker. Jawab lu. Bisa lo? Hah? Tadi lo ngiyain gue lo. Iya kan, Nar? Lo jangan bohong dong, Rak. Jadi lu cuman ngaku-ngaku tadi, ya kan? Iya. Au! Puas, hmm? Ya cuman ngaku-ngaku karena caper sama lo. Dut, Rom, beneran. Kamu kenapa tadi diem aja digituin, Rak? Lawan lah. Ubah aja kamu gak nongol. Mereka gak akan mikir aku freak. Emang kamu freak? Bisa ngeliat setan tuh keren. Kalau keren, aku gak perlu pindah sekolah. Ya tapi kan... Kamu gak ngerti. Dan kamu gak akan ngerti. Karena kamu setan, hantu, jurik. Bukan manusia yang punya perasaan. Bukan manusia yang punya kebutuhan untuk diterima sama teman-temannya di sekolah. Jadi aku mohon. Henti ngikutin aku. Rak. Jangan. Aku bilang... Jangan! Diam di situ! Kamu penakut, Rak! Gak ada orang yang bisa kayak kamu! Raka! Katanya udah gak praktek begituan. Ini buat riset. Bahan buku, kan? Gimana sekolah hari ini? Lancar? Lancar? Makan dulu ya.
Eh, tunggu kak. Kenapa? Setan yang kau bilang manis teh masih nongol. Masih. Terus? Aku teriakin. Hilang. Bagus dong, ya kan? Hei, gitu. Aduh. Aku makan dulu. Dua rom. Oh shit, enggak. Ini gua serem. Muter balik. Baru dua. Ini rom satu. Mati. Mati tiga rom. Oke. Hai pohon pisang. Tapi gak ada buahnya. Rom terem. Ram. Iya. Maju. Aha. Kok mati? Ram. Romi. Semalaman suka main game. Lo harus cek kekuasannya, Ra. Kok kenapa-napa dia gimana? Kenapa-napa? Emang ada apaan, Son? Buat mergukin dia selingkuh. Jangan-jangan dia ada cewek lain. Ya, terus gue gimana? Marcus! Kerjakan soalnya! Mana dia? Ayo keluar, nggak usah pakai ngumpet-ngumpet. Aku tahu kamu di sini kok. Halo? Halo? Ngapain kamu di sini, ha? Ini properti sekolah, nggak boleh sembarangan orang masuk, ngerti? Sana kamu. Iya, Pak. Maaf.
Oke, aku salah. Aku penakut, pengecut. Tapi please, aku butuh kamu sebagai teman aku. Sebenarnya kamu bukan pengecut, Rak. Kalau kamu pengecut, kamu nggak akan muncul di sini hari ini. Aku salah tuh pemberani, tau. Memaafkan juga pemberani. Makasih ya. Aku pengen kamu tahu. Aku tuh sebenarnya nggak tega sama semua setan yang minta tolong sama aku. Makanya aku nggak pernah nolak permintaan mereka. Andai aku tahu aku ini siapa. Kenapa ya aku masih di sini? Bahkan aku nggak tahu. Ada nggak sih yang ngerasa kehilangan aku? Aku yakin pasti ada kok. Siapa namanya? Aku. Kamu. Iya. Kamu kan sebel sama aku. Itu kan dulu. Emang iya pernah. Tapi kan udah gak lagi. Bukti aku nyariin kamu ke terminal. Iya, yes, sih. Naik. Ayo. Udah. Yuk. Kakak. Siap-siap. Cepet nih. Gimana? Ya, tapi nggak mungkin lah, Nar. Tuh Nino ngilang kayak gitu aja. Gue tahu, Dit. Makanya gue juga bingung. Nino nggak mungkin ngilang gini aja. Yeah. Guys, there's something wrong with this, okay? Ini udah berturut-turut loh. Vanessa, Lisbeth, dan sekarang Nino. Kalian udah berasa ada yang aneh? Gak usah ngaco, Son. Nar, please. Nar, Nino konten YouTube dia langsung live atau rekam sih? Dia biasanya rekam, edit, baru upload. Ya, yeah, jadi ada video kan? Terus? Ya, yeah, cek dong. Iya. Yeah. Nih. Lu bisa gak sih? Coba deh. Ah, bisa kan? Bisa. Angelica 2006 siapa? Kemana aja, Nar, mantannya itu? Apaan sih? Brengsek, Nino, tau ah. Udah bener kata Romy, dia pergi sama mantannya. Udah, kita balik aja. No. Ya, Son. Nar, apaan sih? Jangan drama. Kita cuma buang-buang waktu, tau gak di sini? Nar, please dengerin gue. Lu gak tahu kan Nino di mana? Nar, Son, yuk. Nih, ada videonya. Ini udah dapet nih. Nar, Son. Yuk. Mami. Gue cepetin aja. Ini masih lanjut ya. Nah, ini kemarin di offline nih. Kok mati lampunya? Rom? Lampunya mati, Romy. Tapi keyboardnya nyala. That's weird. Dan dia ngapain? Masker. Hah? Apa? Masker. Hah? Setan masker. Kak.
kamu ngerasain sesuatu nggak? Hai. Iya. Tempel. Oh. Oke. Tenaga. Mau ketunjukin? Iya. Yeah, coba. Coba. Ini. Iya. Hop. Dan. Slay. Kenapa? Kok bisa jauh banget? Ya bisa. Kenapa gak bisa? Enggak, coba lagi, coba lagi. Hoki banget. Itu pertama kali, beneran pertama kali. Hai. Coba. Satu. Sama-sama. Semoga kamu suka ya. Aku pikir kamu kayak angin gitu, datang dan pergi seenaknya aja. Masih ya, Rak. Aku jadi pengen sama sekarang. Sama-sama. Gelisnya, Kak. Iya. Gimana? Enggak. Ini minyak udah jadi dari tadi. Makan lu buru jadi agar ntar. Makasih, Bang. Kamu tuh suka ya? Ya. Suka gimana? Iya. Ini kayak Mang Ajat suka mie gitu. Itu kan suka gitu, suka gitu ya. Iya. Iya, enggak. Maksudku, aku tuh kayak kenal Windy dari mana gitu, tapi enggak ingat. Mang Ajat mau mengingatkan sedikit aja. Windy teh setan, bukan orang. Iya, tahu. Tahu. Apaan? Nari aja. Kenapa? Nari. Ini mau makan. Enggak. Nari bareng nari. Ayo. Iya, mau makan dulu. Kamu tadi belum makan. Tadi udah makan ini udah jadi. Enggak, nari dulu aja nari. Makan dulu. Nari. Satu suap.
Ya, yaudah. Nari aja, nari. Yaudah, kamu ajarin dong. Jam. Apa? Nabila. Terima kasih, Pak. Hozan. Terima kasih, Pak. Sonya, Dodit, Romi, Nara, nilai kalian paling rendah. Nino mana? Nino hari ini izin, Pak. Udah nilai jelek, bolos mulu. Ingat ya, ini masih pra-tes. Minggu depan tes beneran. Kalau nilai kalian masih seperti ini, Bapak nggak yakin kalian akan lulus. Marisa. Selamat ya, Lin. Nilai kamu paling bagus. Lu puas kan nilai gue jelek? Aku enggak. Oh, berani ngelawan lo ya? Emang aja. Cukup, Sonya. Dia nggak ngeledek lu, nggak ada yang ngeledek lu di sini. Lepasin tangan gue, Rek. Gue lepasin kalau lu janji lu gak akan nyakitin dia lagi. Oi, lepasin tangannya Sonya, Raka. Gue gak mau Erlin disakitin lagi. Jadi lepasin tangannya? Hah? Apa? Lu ngomong sama gue, jangan cewek gue. Please, berhenti nyakitin Erlin. Oke. Okay. Ya, bisa kok. Tapi lu harus cium sesuatu gue. Cium lu. Cium. Jom, cium. Cium anjing, hah? Cium lu kan mau jadi tahuan kan, ya kan? Ya cium. Jangan tanggung-tanggung, ayo cium. Cium, jangan tanggung. Apa sih ngikutin kemauan mereka dulu? Tolong, bengku. Enggak tolong, Rak. Kalau dibilang fix ya lumayan sih. Ya kan kamu gak tolong, Rak. Justru kamu hebat loh ngapain hal yang baik buat teman kamu. Cuma ngapain aku soal jadi pahlawan? Mereka aja gak peduli, pada diem semua. Ya karena mereka jauh lebih takut daripada kamu, Rak. Karena mereka cuma mikirin keselamatan mereka sendiri. Terus aku apa? Kamu beda. Ini tuh gak tolol. Justru hebat loh. Ya tapi hasil. Aku bangga sama kamu, Rak. Mampus gue. Ah, halo? Halo? Rom, lo udah dapet soal-soalnya belum? Belum, soal gue kunci di lab. Hah? Kok kunci di lab? Gue gak mau tahu ya, lo kalau gak dapet soal-soalnya, lo yang abis sama nyokap gue lo. Iya. Anjir. Son, lo kenapa? Enggak, ini Romi gak dapet soal-soalnya, kita gimana dong? Hei, udah. Chill, oke, okay, chill. Romi pasti dapet kok, eh?
Beli sendiri guys. Apa? Soalnya thank God udah dapet. Yay, jadi pinter mendadak kita. Apa sih? Ayo. Ayo. Hai. Buka Erlin. Kerjain soalnya. Ayo kerjain. Do it now. Pegang jir, tangan gue pegel. Nih. Ngapain di sini, Nok? Kayak besok gak ketemu aja. Son, 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 tolongin gue, son. Ada suara Nino. Lisbeth mati, son. Son, tolongin gue, son. Son, tolongin gue, son. Rom, ini gue. Dini. Thank you.
Maaf Pak, saya baru ke UKS, makanya telat. Ya. Duduk. Romi hilang. Dia belum pulang dari kemarin. Dilarang nyontek ya? Windy, kamu pernah lihat setan ini nggak di sekolah? Enggak tuh. Kenapa? Dia jahatnya sama kamu? Ya nggak tahu sih. Cuman setiap kali dia nongol, dia nggak pernah bilang maunya apa. Bahkan tadi malah dia mau nyerang aku. Kayak seolah-olah. Kamu suka ya setan yang jahat sama kamu ya? Yang namanya Dini, sekolah kamu? Dini Tantrayani. Erlin! Erlin! Tunggu. Dulu di sini pernah ada murid yang namanya Dini, ya? Dia korban kecelakaan, tabrak bus. Enggak. Enggak, saya sama gue gak usah takut. Gue harus tahu, lo kenal sama dia. Ada fotonya nggak? Tapi dia pernah masuk majalah sekolah, menang festival nari. Majalah ada di perpus, Rang. Namanya apa? Pelajar, edisi tahun lalu. Okay. Wah, ada pecundang satu, ada pecundang dua. Lagi ngomongin apa sih? Kepo dong. Nggak usah ditangkepin. Kejelas. Ayo masuk, ah. Thank you.
apa-apa dari gue. Kenapa lu? Aneh-aneh aja. Raka! Kamu kenapa sih, Rak? Kamu. Kamu setan masker. Aku? Kamu tega nyakitin teman-teman kita? Kamu tega nyakitin aku? Ya enggak lah, Rak. Kamu... Namamu Dini. Dini? Kamu setan jahat. Aku Dini. Buka pintunya, nak. Biarkan bapak masuk. Gak usah, Pak. Ini, bapak janji kali ini bapak akan melaporkan masalahnya ke sekolah. Jangan, Pak. Nanti yang kayak bapak bilang, masalahnya malah jadi besar. Terus apa yang bisa bapak bantu? Ayolah, Dini. Bapak gak tega melihat kamu seperti ini. Bapak khawatir. Buka pintunya, nak. Dini. Pak. Bapak gak usah khawatir ya. Bapak tetap kerja aja kayak biasanya. Dini kuat kok. Dini bisa nyelesain masalah Dini sendiri, Pak. Enggak, lu jangan bohong sama gua, jujur. Yakin orang ya. Yap. Nangis mulu. Mau gua rekam. Dengar ya, gini. Gua enggak mau lu atau bokap lu bikin drama macam-macam di sekolah ini. Yakin orang ya. Cengeng banget sih, Din. Kalau sampai terjadi, gua bakal bikin hidup lu. Dan bokap lu susah. Ngerti, Din? Ingatin, Din. Ih, kok nangis sih? Lucu banget deh. Ngerti enggak? Jawab. Hei, nggak boleh begitu. Dutut, dudung dut. Rom, kabur. Cengeng loh. Fucking bitch. Nangis, nangis. Dini.
aku setan Mas Kerap. Sumpah. Gak usah pakai sumpah. Tugasku udah selesai, ya kan? Kamu udah tahu kamu siapa sebenarnya. Kita gak perlu ketemu lagi. Mulai sekarang, gak ada lagi setan Mas Kribin. Biar dendam kamu sama Sonya dan Dodit, aku yang urus. Rak, jangan, Rak. Rak, Rak. Apaan sih? Ngapain? 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 Apa? Gue tahu kalian yang bunuh Dini. Setan Mas itu anak-anak itu. Jangan! Suruh dia pergi, Mang. Aku gak mau lihat dia lagi. Pelajarin, bisa jadi si Dini itu nggak tahu menahu soal setan masker. Maksudnya? Nih, Aki Ayat pernah nulis di sini. Setan dua wajah. Setan dengan dua sifat yang berbeda, yang saling bertolak belakang, seringkali terjadi karena penderitaan dan dendam yang dialami oleh karakter aslinya terlalu besar. Sampai dia tidak bisa lagi menghadapinya. Sehingga muncul karakter baru. Dan karakter baru inilah yang ganas dan menyerang orang-orang yang dibencinya. Siapa? Laporin gue ke Butara. Tahu lo ya? Jawab, iya. Gue remuak ngeliat kalian semua ngebully Erlin terus-terusan. Anjing, berani lo ya? Anak penjaga sekolah mau naik pangkat ternyata. Lo tahu kan konsekuensi ngelawan gue itu apa? Gak tahu, Son, ke situ aja. Lo pikir gue takut? Anjing emang. Berani lo? Berani sama kita? Hah? Mulai hari ini, kita punya budak yang baru. Diam! Masih enggak? Iya! Jadi Erlin, masa waktu sekarang ke gue udah selesai. So let's begin! Pacara pengangkatan budak yang baru. Baru! Berani lo sama gue, ha? Berani! Wah, gila nih anak. Pusing gue. Diam gak lo? Buka. Makan. Buka mulutnya. Makan. 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 Gila lo ya, what the fuck is wrong with you? Makan gak? Makan. Makan. Oh, gila lo ya. Jangan lo ya. Mau lo. Mau. Ya. Kasih, Jod. Sini. Sonya. Sonya. Iya.
ada di kelas. Lu aja pake masalah. Jawab dong. Jawab. Senang. Kenalan dulu sama yang lain. Sini, kenapa? Oke guys, kita perkenalkan budak kita yang baru, Dini. Cantik banget. Ayo tepuk tangannya, Lana. Tahu bukan satu masker pelakunya. Dudung, dia serang gua tadi, dia pakai kucing Inggris, dia di kamar gua. You okay? Ya, gua nggak apa. Tapi pasti teman-teman kita disekap nih sama Dudung. Dot, maksud gue gambar Raka setan masker itu cewek, Dot. Jadi nggak mau. Son, stop. Okay, stop. Gua lihat pakai mata gua sendiri, itu Pak Dudung bukan setan masker. Okay. Lu di mana sekarang? Gue di kafe biasa. Oke, good. Tunggu di situ. Oke, kita harus sekolah sekarang. Setan dua wajah salah satu rohnya adalah roh jahat, Kak. Lama-lama, roh Dini akan dikuasai roh jahat tersebut. Dan roh itu akan menggunakannya untuk balas dendam dan menghancurkan manusia. Siapa yang manggil roh Dini, Ma? Orang yang merasa sangat kehilangan ketika ditinggalkannya. Mang, Pak Dudung, mungkin nggak? Malam itu Kang Dudung datang ke sini. Bilang dia belajar ilmu hitam untuk kembaliin roh anaknya. Tapi saya niat jahat, Jat. Saya cuma pengen ketemu lagi sama anak saya. Terus ada roh jahat yang ikut gitu? Bisa jadi. Setan itu yang ngebuat roh Dini lupa siapa dirinya. Oh, berarti ini, Ma. Dini nemuin aku untuk ini. Menghentikan setan masker. Kok ke sekolah sekarang? Kakak, jangan nekat, Kak. Enggak. Dini butuh aku sekarang. Thank you.
Tut, tunggu, Tut. Apas, diem. Sonya, kita udah di sini. Sonya, enggak. Kita udah di sini. Lu jangan main-main sama gua, anjing. Keluar lu. Lu cabut, Don. Stop deh. Sonya, diam! Ayo, anjing. Setan dua wajah hanya bisa dikalahkan jika... Thank you.
budak iya. Bah, punten, abdi kedah ngebantu san Raka. Suku ngabatu datar gitis ngabatu wilis nyurup kabadana nyurup kasungsungna getih sabadan bedas ngalah kaki disuruh kesini sama Butara. Mana gue tahu. Keluar gue cepetan keluar. Keluar. Cepetan keluar. Iya kenapa? Enggak. Kalian semua pantas mati! Dini, aku percaya sama kamu sekarang. Kamu gak mungkin nyakitin teman-teman kamu. Kamu gak sejahat itu. Aku bawa buku catatan kamu. Gambar kamu bagus deh. Nanti kalau kamu udah gede, kamu jadi pelukis aja. Biar aku yang jadi penari. Jangan gerak-gerak.
Aku lagi lukis. Bunda. Iya, Cie, pacaran. Balikin. Yuk. Balikin. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Nih, bukunya. Tapi gambarnya belum selesai. Ya udah, selesain aja dulu. Baru kamu kembaliin bukunya. Aku yang salah, Din. Seharusnya aku langsung kenalin kamu. Tapi lihat, aku udah nyelesain janjiku untuk gambar kamu. Biarin setan itu menguasain roh kamu. Asal kamu gak punya rasa dendam ke siapapun, dia gak akan bisa ngontrol kamu. Maafin kami ya, Din. Din, maafin kami, Din. Gelang itu akan melindungi kamu dari dia. Lawan, Din. Lawan. Lawan terus, kamu bisa. Lawan, Din. Dini. Dini, kamu gak apa-apa. Dini. Dini. Kami harus menggantikannya, mereka semua, Raka. Tidak ada yang bisa mencegahku. Enam kalian yang menghentikanku. Dampak suku ngabatu, datar bitis ngabatu. Wilis nyurup ke awakna, nyurup ke sungsumna. Ketisa badan, bedas ngalah ke aki. Raka! Dampak suku ngabatu, datar bitis ngabatu. Wilis nyurup ke awakna, nyurup ke sungsumna. Getih sabadan berdas ngalah kaki. Gak seharusnya kamu mengorbankan diri kayak gini, Raka. Aku gak apa-apa, Din. Aku gak apa-apa. Udah, Din. Waktunya pulang. Dini.
Selamat tinggal, Pak. Dini, jangan pergi, Dini. Dini, jangan pergi. Jangan tinggal ke bapak. Dini. Bapak. Makasih ya udah nolong kita semua, Rak. Kak, ayah ibu kamu pasti bangga ngeliat kamu, Kak. Kang Dudung, Dini udah tenang, Kang. Ikhlasin ya, Kang. Selamat tinggal, Dini.